Dan ke depan kita kembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu sosial ini terus kita gelarkan dan jangan sampai kita putus di sini. Untuk sementara itu jangan berhenti di sini untuk menebar rahmat ke setiap umat. Kita ini sebagai warga PSLT Merdeka Pendidikan yang pilih tanding, sehingga hanya untuk bisa adu jotos namun bisa menebar rahmat ke setiap umat. Sehingga yang tadi kita laksanakan alhamdulillah ini, yang secara kejepit bisa jalan lagi, yang matanya buram sudah alhamdulillah dan jelas lagi, apalagi yang stuk lari-lari, luar biasa. Beliau sangat sangat senang sekali bantu kami. Jadi PSLT cabang Bojonegoro ini yang biasanya baksosnya resik-resik kuburan diganti lagi. Ya, kamu rusak resik-resik kuburan, sokone porsi darah sebenarnya. Ya kita bisa apa pengobatan ya pengobatan seperti itu. Alhamdulillah Pak atas sambutannya ada kasih tempat tempat dari desa ini. Sehingga warga-warga BSLT di Ranting Ujung Adem bisa melaksanakan. Yang penting kita sehari-hari ini yang bisa Allah kita bisa kerjakan tadi. Sanggup? Sanggup! BSLT jaya! BSLT jaya! NKRI hadapi! Betul.
sakit. Ini sakitnya timbul rindu. Berapa tahun sakitnya? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ini